ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده والذي ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Allah jalla jalaluh telah berfirman dalam Al-Qur'an Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja mukmin satu dan mukmin yang lain itu bersaudara. Persaudaraan ini adalah persaudaraan ruhaniyah persaudaraan jiwa. Persaudaraan yang dibangun di atas keimanan kepada Allah. Jalla Jalaluh, Persaudaraan di atas kiblat yang sama. Rob yang sama. Dan kalimat yang sama. as jalil. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata. من قال لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم الصحابي الجليل صحابي صحابة عليا انس بن مالك رضي الله عنه بركاته Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah jalla jalaluh. Kemudian dia menghadap kiblat kita yang sama. Salat dengan salat kita yang sama dan memakan sembelihan dengan sembelihan kita yang sama. Maka dialah seorang muslim. Ketika dia telah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah menghadap kiblat yang sama salat dengan salat yang sama maka dia adalah seorang muslim lahumalil muslim baginya hak sebagaimana muslim-muslim yang lain wa alaihi alal muslim dan dia memiliki kewajiban sebagaimana muslim-muslim yang lain jemaah sekalian kesatuan kita ukhuwah dan persaudaraan kita terus dihantam. Terus ingin didobrak oleh musuh-musuh Islam. Supaya apa? Supaya kita seperti yang disabdakan Nabi SAW. Hum kathirun walakinnahum ghutha'un kaghutha'is sayl. Pada hari, pada hari di mana telah berlalu waktu dan telah mendekati akhir zaman kaum muslimin itu sangat banyak namun mereka seperti buih-buih yang ada di lautan yang mudah rapuh mudah dicerai berai padahal Tuhan kita jalla jalaluh Rabb kita azza wa jal telah mewanti-wanti kita untuk selalu mengikatkan tali persaudaraan antara kaum muslimin Jamaah sekalian. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda? "Masa'ul mu'min fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim, masa'ul jasad. Idhashtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad." hari wal huma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda perumpamaan seorang muslim perumpamaan seorang mukmin kepada muslim dan mukmin lainnya pada kedekatan kelembutan saling sayang saling merangkul seperti satu tubuh Ketika salah satu anggota tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lain merespon dengan bergadang dan ikut merasakan demam. Jamah sekalian, kaki terluka, maka tangan akan mengobati. Tangan luka, maka kaki akan melangkah untuk mengobati. Ketika air mata berlinang di timur maka air mata harus juga berlinang di barat karena kita disatukan dengan keimanan kepada Allah jalla jalaluh ketika saudara kita mendapatkan kekurangan dalam segi pendidikan dan ekonomi maka kita harus maju untuk bagaimana menghapus menghapus air mata mereka memberikan apa yang mereka butuhkan. Memberikan minum ketika mereka kehausan, memberikan makan tatkala mereka kelaparan dan memberikan pendidikan tatkala mereka membutuhkan. Kau muslimin sekalian. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda Innama tunsoruna wa turzakun bidu'afaikum kalian itu hanya tertolong dan hanya diberi rezeki oleh Allah Jalla Jalaluh karena sebab orang-orang lemah di antara kalian, sebab orang-orang duafa di antara kalian, kalian membantu mereka, Allah tolong kalian. Kalian memberikan kepada mereka, Allah tolong kalian. Kalian memberikan kepada mereka, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Rasulullah SAW mengatakan, Dan tak kalah, kita memberikan kepada mereka, mereka akan mendoakan. Dengan doa yang tulus kepada Tuhannya. Jalla jalaluh. Jemaah sekalian. Bukankah kita melihat, kaum muslimin pada zaman ini, sangat mudah untuk tergoyang, tali persaudaraannya. Muslim satu dan muslim yang lain bisa saling menyakiti padahal mereka di rumah masing-masing. Perkembangan teknologi membuat tali persaudaraan terus merenggang. Tatkala seorang sakit dan seorang dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh di waktu yang lampau Sebelum adanya teknologi-teknologi yang ada, kaum muslimin menjenguk, datang untuk bertakziah, datang ke pemakaman mereka. Namun, tatkala perkembangan teknologi, kita hanya mengatakan, "Semoga Allah sembuhkan." Ketika kita melihat berita kematian, saudara kita dipanggil oleh Allah, "Jalla Jalaluh!" Kita hanya mengatakan, "Semoga Allah ampuni." telah luntur. Beberapa kebiasaan yang baik yang telah ada dari zaman ke zaman, saling mengunjungi yang sakit dan saling bertakziah kepada orang-orang, keluarga-keluarga yang ditinggal meninggal oleh keluarganya. Persaudaraan mulai luntur. Kita anggap ini adalah sebuah zaman yang mana kita hanya bisa mengucapkan semoga Allah rahmati tanpa kita bertakziah, tanpa kita melayat, tanpa kita menghadiri pemakaman mereka. Di mana tali persaudaraan? Apakah tali persaudaraan di zaman ini telah pudar? Kaum muslimin sekalian. Tatkala saudara kita diberi hal yang mereka merasa sakit, diberi ujian oleh Allah jalla jalaluh, mereka mengharap kepada Tuhan-Nya dan mengharap rangkulan dari saudaranya mana rangkulan-rangkulan dari saudaranya dan tatkala saudara kita tergelincir kepada satu dua dosa tergelincir pada satu dua kesalahan maka saudara saudaranya yang lain menyebarkan aibnya menghina merendahkan Di mana kecintaan? Di mana kasih sayang antara kaum muslimin? Yang mana kaum muslimin diperintahkan untuk selalu menutupi aib-aib muslim yang lain? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib kaum muslimin, maka Allah akan tutup aibnya di dunia maupun akhirat. Bukankah kita juga ingin untuk Allah tutup aib-aib kita bukankah kita juga ingin untuk dirangkul bukankah kita juga ingin untuk didoakan oleh kaum muslimin yang lainnya saudara-saudara kita yang kita kenal maupun kita tidak kenal jika demikian jika kita menginginkan doa mereka kita menginginkan rangkulan dari mereka maka Nabi SAW bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Tidak akan sempurna iman kalian. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian. Kata Nabi SAW, Sampai kalian mencintai untuk saudara kalian, apa yang kalian cintai untuk dari kalian. Ketika kita menginginkan rangkulan dari kaum muslimin, maka rangkul kaum muslimin. Ketika kita menginginkan untuk dijenguk, di hadir undangan kita, maka jenguk dan hadir undangan kaum Muslimin, itulah hakikat keimanan yang mana Nabi SAW mengatakan tidak akan sempurna iman mereka sampai mereka melakukan apa yang mereka cintai untuk diri mereka sendiri. mustaka. hanya kepada Allah kita minta tolong, dan hanya kepada Allah kita mengadu terhadap tali persaudaraan yang sudah mulai merenggang dan memudar. Semoga Allah menjaga kaum muslimin. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi wa kafa Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa man Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim Ya wa kunu Jamaah sekalian perjuangan untuk mengembalikan tali persaudaraan dan kehangatan antar kaum muslimin Butuh perjuangan oleh semua pihak, kalangan dewasa maupun anak-anak, para pendidik maupun para pelajar, para orang tua maupun anak-anak. Kembalikan! Mari kita kembalikan kehangatan tali persaudaraan antara kaum muslimin yang kita lihat cukup mengkhawatirkan. Ketika kebaikan itu tercerai berai, di samping itu keburukan terorganisir ter untuk menghancurkan kebaikan, untuk menghancurkan kaum muslimin, maka akan seperti buih yang, akan yang ada di lautan sangat mudah untuk dihilangkan dan diombang-ambing. Semoga Allah menolong kita dan seluruh kaum muslimin untuk mengembalikan, ke mengembalikan kejayaan tali persaudaraan antara kaum muslimin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه